Dan nggak lupa sayurnya, udah lama nggak makan sayur bening teman-teman. Dan kebetulan lapar di rumah mak masak menu spesial andalan kita. Kasih sambel. Tuh kayak gini di tempatku. Enak, pedes. Nggak kurang. Kurang sini. Oh. Nah teman-teman, lagi nggak enak badan, bapak kurang nafsu makan teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi sama aku Tina SL. Apa kabar semua? Semoga kita sehat selalu, lancar rezeki kita, panjang umur kita, dan dimudahkan dalam segala urusan kita di dunia dan kelak di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ini ada Dedek Ica. Hai Om Tante Enan gitu ya. Salam kenal, saya Tina SL orang Demak Jawa Tengah. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Semoga terhibur dengan isi video saya. Alhamdulillah hari ini hari kedua saya di rumah setelah liburan di Yogyakarta. Tadi pagi sampai sore beres-beres lantai 1, alhamdulillah udah kelar, ada Mas Manggala juga. Lantai 2-nya belum kelar teman-teman, tapi nggak tak bikin vlog biar cepat beres-beresnya iya. Dan selesainya. Wes, gambar. Dan kulkasku kosong momplong teman-teman, nggak ada sayur sama sekali, belum ada tukang sayur lewat. Ini tapi aku bukan mau beli sayur sih, mau beli kebutuhan yang nggak ada, kayak tisu, sabun, dan lain sebagainya. Yuk ikuti aku di vlog hari ini, kita belanja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita OTW teman-teman. Tapi sebelum belanja, saya mau ke rumah Mak SL dulu. Jarak dari rumah saya ke rumah Mak SL nggak jauh-jauh amat sih, sekitar 10-15 menit. Makan ya. Nah, udah sampai rumahnya emak dan bapak. Sekarang kita mau makan. Kita lihat menunya apa ya. Apa pak? Oh, wow. Kesukaan ini. Kesukaan Mas Manggala teman-teman. Tadi mama telepon apa? Asap. Enggak. Ada sayurnya enggak? Oh, sayur bening. Mantap, ada sayur beningnya. Pas. Pas cocok sekali. Ada apa lagi? Oh, ini. Ya, nasinya habis. Hei, nasi nintek. Ini ada kebu. Daging sapi. Nah, teman-teman, ambil nasi dulu. Terus enggak lupa nih sambelnya. Secukupnya aja, enggak usah banyak-banyak. Wah mantep ini. Dan gak lupa sayurnya. Udah lama gak makan sayur bening teman-teman. Menggoda iman ya. Ayo mari makan teman-teman. Menunya udah siap nih. Ayo teman-teman mari makan. Kebetulan lapar di rumah mak masak menu spesial andalan kita. Mas Manggala makan di mana sayang? Di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan berdoa dulu. Sebentar teman-teman. Enaknya berdoa ya, piringnya disalehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yuk, mari makan. Ini daun ubi jalar, sayur beningnya. Kasih sambal. Ini ikan pe atau ikan asap. Ikan pari, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan asapnya yang kenyal-kenyal alias yang ada tulang mudanya teman-teman. Ini kesukaan Mas Galang banget. Baca maem. Dan ini teman-teman kesukaan saya, sayur bening dikasih labu. Jadi kayak ada manis-manisnya gitu. Karo ini karo aja. Karo aku karo ini enak kok cewek ini. Tidak. Apa ada kesel di eh. Heeh. Ya aku ya sudah tidur ini sih, aku kesel sama dia. Tidak kesel bentar, aku mau kesel.
tajam ya, tangkapnya batu lah. Gulai sate ayam ini. Tak gulai cengko, tak cangkeng ke? Kau kan lalu tepak? Tangan lo goni bayi. Lah iya, kau kan apa mungkin tak perasa no? Oh sisan blebes nanu mangan sate gubuk senengamu itu. Mak melu sisan tak? Melu sisan. Dah, blebes ngoyong ngono. Aja lah awas ya. Ngono ya enak. Ini mah jijir korat-korat galang ya, di masa ini makmu jadi ngambil karo goreng pindang ini ya besok iya goreng pindang ini banyak bisa ntar lu ya karena roti alhamdulillah gak tau juga di masa ini makmu ya kerupuk ya anak-anak Rana kupuk, Pak Amung ratuku ya Rana. Tapi ya perlu ngulang awak dah. Pak, mampah. Cide, Pak. Enak. Mampah. Enak kafe lawan enak. Aku di mau apa nak apa ngejar Rana Pak Amung ya Pak Amung mah. Mah. Dah baik apa enak kok. Kau ini turu please. Turu. Nanti ingat kau es penak tak Pak? Penak, aku dikasih aku penak, aku nunggu. Penak, terus gak penak nih, nong? Ini kompresor mokri. Tangannya bila, nunggu buat. Kalau ini sudah hilang lagi. Anu, sebelum itu lumayan sih kayak. Meriang. Segan ya, meriang awalnya, awalnya kita tangan memilih. Nah, betulnya mutah. Gak. Bayi mau apa nenggonmu, bayi lanang mau ngeternon dulu. Kalau aku selalu anak-anak partai semua. Kalau saya sudah kirim gambar waktu. Iya, iya. 5 hari sekali. Iya. Iya kurang nanti nih, tapi kebun kalau gak enak. Kalau anak mantan tak cerita nih, api. Lewe apa? Gak penak lah apa pak waktu? Sok sih toh? Iya, gue gampang jelas. Alhamdulillah teman-teman, saya udah selesai makan. Wah, tuh berkat ya. Mau makan lagi. Dan mau makan lagi ada berkat. Dan di sana ada Mas Mahmud. Seksi sekali, udahnya bodong. Kita mau buka lagi. Ini. Ini bancaan apa, Mak? Bancaan nyai mulai kamar. Oh, 1000 hari orang meninggal, teman-teman dapat bancaan. Ya. Ada gua. Heeh. Atek miring-miring. Kena bunuh telat. Baica, gak nakal, Baica. Ya, nakal kaget, Gus. Oh. Wang-wang gak boleh gitu. Ya, Gus, lari, Gus. Ya, mangan, Gus. Nah, kalau bacaan 1000 hari itu kayak gini di tempatku. Weh, ada apa di sini? Mie goreng. Sambal goreng. Terus ini apa ya goreng ayam. Wah, mantap sekali. Itu kayak ego, kayak si Rizky, kayak si Tegri. Kita coba Wang Wang. Wang Wang ngaco ngono. Wis gak ndang dicuwel no, Pak. Sudah. Kok setan Wang? Kok iki kok sok Nawang, kene Wang. Ya Gus, mangan Gus. Syuting ning. Enggak tak syuting. Ini lho, aku nyeting ya. Ya tak kurang gimana. Kurang ajur. Bisa mau ya goreng mau? Mangan. Main mangan aja. Hah? Terus lho. Enak, pedes. Pedesan, Paisa pedesan. Gelem nang. Aja ditumbangi to, Gus. Kan Paisa apa gelem. Tak di. Lek nyana ki mangkat. Banjakan ae. Mangkat. Yo yo rezeki. Rezeki. Tunggu aku. Lek gelem, Mak. Lah iya kuwi lho. Lah Wang-wang enggak boleh gitu, Wang-wang. Lah apa wis entek? Mak entek. Iki bajane Gus. Sudi kene nadi niku, Gus. Cakare iki lho kekno. Dulu cakare. Aku tak ngerti bae. Enak Paica. Mama enak ya goreng Paica suka. Wis pesen sate ora ben sate kok. Bungkus ke sate pegak weh. Iki lho gelem malah ya goreng. Paica. Pake sate ayam kok. Nah pokoknya mandek sate sapinan megah aku.
Nah teman-teman, habis ini ntar mau ngantar bapak periksa, bapak gak enak badan sepulang liburan. Apa yang gak enak badan? Anginan, masuk angin. Meriang. Meriang. Kasih sayang Mak SL. Aku tak sayang terus, Re. Wes sayang terus, iso merdukan kasih sayang. Wah, Pak Ica gelem, we. Ini udah diambil di remet-remet ke sekolah, gento. Wah, ini aja ngomong wang nak. Ini gonku. Rumahku pirang-pirang gelem. Orang gone Pak Yu mbok tinggalin nang kono, mbok nganu ku bang anu aku malah. Apa perutnya Pak dikondisikan, Pak? Aku ngatem-ngatem. Malu mama, malu om. Mas Galangnya tidur, teman-teman mau diajak pergi. Katanya mau ditemani Mas Mahmud di rumah sendiri sama berdua. Di rumah berdua sama Mas Mahmud, kok di rumah sendiri sama berdua. Mas Mahmud mau nitip apa? Sate sapi. Oh, sate sapi. Berapa bungkus? Satu aja. Enggak kurang. Kurang asli. Oh, kurang asli deh, berarti 2 bungkus. Iya. Yeah. Nah, teman-teman sekarang OTW buat meriksain bapak. Nah teman-teman, sekarang lanjut mau ajak bapak sama mak makan. Bapak katanya kepengen sate Madura. Ini salah satu sate Madura langganan bapak. Udah pernah ngetok di sini juga sih waktu itu Mas. Ada yang ingat nggak? Pak Ica ngantuk, Pak Ica. Oh, beli gorengan dulu teman-teman. Gorengan nih Pak. Oh, gorengan Pak. Ya, tempe menduan. Tempe menduan. Tidak tahu petis. Wah mantap. Mungkin. Nambah lagi. Wah kayak nih. Iya anak yang belum. Itu jangan ya. Lontong 2 nasi 1. Iya lontong 2 nasi 1. Nasinya gak bisa banyak-banyak ya. Tapi video Mas ya? Gak apa-apa. Iya Mbak, ntar Mbak ya. Nah teman-teman, satenya udah diantar. Ini makannya pakai lontong. Kalau Bapak pakai nasi ya, karena Bapak gak suka lontong teman-teman. Makan apa? Aku udah makan tadi yuk. Mas Manggala gak makan? Tadi udah makan di rumah SL. Rumah sakit ikan B. Iya. Ya ini makan nih. Makan yang banyak Pak. Iya. Lagi gak enak badan, Bapak kurang nafsu makan kurang teman-teman. Kurang nafsu makan gak enak banyak-banyak. Alhamdulillah teman-teman, kita udah selesai makan sate Madura. Sekarang kita perjalanan buat pulang. Emak bapak tak antar ke rumah, saya langsung pulang karena Dek Lisa tidur. Ini dia Dek Lisanya teman-teman, bubuk. Soalnya main dari tadi nggak tidur-tidur, di perjalanan pulang Dek Lisa baru bubuk. Oke, sekarang kita taruh Dek Lisa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga enggak kebangun ya teman-teman. Dan alhamdulillah Dek Lisanya bubuk. Nyaman sekali. Nah teman-teman, alhamdulillah udah sampai rumah ya. Tadi udah selesai meriksain bapak. Tapi pas ke klinik enggak tak videokan. Soalnya aku enggak ikut masuk teman-teman. Aku sama emak nungguin di dalam mobil. Karena kasihnya Dek Lisa kalau diajak masuk klinik. Terus sekarang aku lagi di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat lagi mau persiapan jualan online di TikTok Shop. Jadi affiliate dulu. Sebenarnya banyak barang jualan yang ready yang di rumah, tapi istirahat dulu. Kita mau live dulu.
Ya udah teman-teman, terima kasih banyak yang udah ngikuti video saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Next video bikin konten apa ya? Makan yang pedes-pedes atau apa lagi, atau belanja ke pasar atau apa, karena memang kulkasku stoknya kan udah aku bilang ya, nggak ada sayur sama sekali. Soalnya aku selama melahirkan Dirica belum pernah ke pasar, teman-teman. Jadi gimana? Apakah mau ke pasar? Ngasak Dirica di pasar pertama kalinya kita bagaimana ya? Ya udah, silakan aja komen di kolom komentar. Nanti kalau aku ada waktu, requestnya akan saya lakukan. Dadah, assalamualaikum.